ya, jadi pertanyaannya tadi. Oke. Udah belum? Nah, itu. Oke, oke. Sampai tuh, buset. Masih? Yo, Rolio. Udah belum? Kaselin bisa diceritakan mungkin proyek film sosok ketiga ini, Kaselin sosok ketiga ini seperti apa, berperan jadi siapa dan seperti apa karakternya Kaselin? Sosok ketiga ini kebetulan aku berperan sebagai Yuni di sini, terus aku juga memerankan peran di mana menjadi sosok ketiga di dunia nyatanya, lalu ada sosok ketiga di dunia ininya gitu, apa sih, ada arwahnya. Ini film horor berapa kok? Berapa aku diceritain? Udah aku juga lupa soalnya. Gimana maksudnya kamu memerankan ini, ekspektasi seperti apa? Ini kan sosok orang ketiga kan bikin orang bertanya-tanya, kamu sendiri sebagai orang istri kedua. Iya, peran aku di sini sebagai istri kedua di mana aku mungkin dinikahi oleh suami sahabat aku sendiri, lalu hamil dan punya anak, lalu mungkin istri ya, mungkin aku udah ceritanya lagi. Pendalaman karakter seperti apa? Susah nggak sih karakter unik? Iya kan, ya karena ini film horor jadi kan pasti karakter itu perlu apa ya, menyampaikan pesan juga supaya bagaimana ketakutannya bisa ditampun gitu, dan kadang tuh mimik muka tuh sangat diperluin banget gitu, kayak misalnya ada hal-hal yang mulai buruk gitu, kayak gitu lah. Tadi pakai diangkat-angkat itu katanya nggak pakai peran pengganti. Iya, jadi kebetulan aku nggak ada setting dan nggak ada peran pengganti gitu di film ini, jadi memang aku memerankan semua dengan keinginan sendiri untuk totalitas aja gitu, kayak diseret-seret di kamar, masuk ke kubur, masuk sendiri gitu, jadi kayak gitu. Tantangannya pasti serem sih ya, karena kan aku ngelakuin semuanya sendiri, pasti juga resiko-resikonya sangat besar. Tapi aku pengen hasil yang terbaik gitu, jadi pengen memberikan penonton juga, jadi bisa menerima tayangannya tuh dengan baik. Ada kesulitan banyak dibanding sempat cedera sama di sempat cedera. Untungnya sih nggak cedera sih ya, jadi kan pakai pengamanan juga. Ada alat pengamannya juga, terus ada orang-orang pengamannya juga gitu. Jadi ya cuman takutnya aja sih, tapi nggak kenapa-napa juga gitu. Ada misis banyak juga sih yang terjadi di saat syuting, apalagi ya. Jadi banyak hal-hal kayak misalnya tiba-tiba kamera mati, monitor mati, ya nggak bisa nyala gitu. Tapi ya yang biasa terjadi lah kalau kita syuting di tempat-tempat yang memang terbilang emosional gitu ya. Tapi mengalami nggak? Untuk diri sendiri nggak sih? Kalau aku pribadi diri sendiri nggak sih ya, karena kan kita juga rajin didoain juga di situ gitu, rajin apa namanya ya, jaga-jaga santun kata gitu, santun bicara gitu, dan sikap juga di situ gitu. Mungkin ada beberapa yang lain mungkin yang mengalami kan, aku juga. Sering tentang poligami, cukup berhati-hati nggak sih untuk memerankan peran ini di sini? Enggak lah, kan penonton sekarang juga udah pinter-pinter ya, nggak tahu ya kalau nanti akan seperti apa ya. Tapi kan yang namanya berperan, kalau aku seprofesional mungkin berperan sesuai dengan peran yang diberikan aja gitu. Riset nggak sih untuk jadi istri kedua ini? Riset sih enggak ya, cuman perlu pendalaman karakter aja, karakter yang diberikan, karakter Yuni seperti apa, suaminya seperti apa, dan bagaimana cara memainkan itu bisa. Kaselin, maaf tadi di instastory kamu masih sempat bekerja, seperti apa sih kak? Ya sebenarnya juga nggak mau sih ya ada di sini, cuman maunya ada di keluarga gitu kan, cuman karena kondisinya diharuskan banget untuk kesini ya. Boleh tahu kak, ada panggung atau? Iya, ada sepuluh. Kayaknya kamu kan emang sudah dulu tuh sama dia. Iya, ada sosoknya dia. Ya, kita dari kecil udah sama-sama ya. Di Oma bareng-bareng juga. Dulu sempat tinggal bareng di Oma juga. Dan aku sama Oma juga dekat. Kaget aja gitu karena yang aku tahu kemarin baru masuk rumah sakit. Kita gak lama udah. Sering kedekatan sama pasien sendiri seperti apa sih? Sering paling curhat, sharing apa dengan almarhum? Dia sering curhat. Banyak juga sih yang dia omongin gitu kan, sebelum aku pergi gitu kan. Karena kan kita sebenarnya chattingan terus kirim-kiriman video. Ada firasat?
banget nggak kak, atau kesan terakhir dari dia untuk kamu? Tahu ya kalau firasat siapa, ini cuman nggak ada pesan pesan lagi, nggak cuman ya ternyata setelah ini oh nih kan pertanyaan terakhir ya dalam beberapa nanti lah kalau lebaran ini kak, apa Selin lebaran atau perayaan gimana lebaran ya nanti deh aku sekarang mau sendiri nih sekarang. Ini mau langsung balik ke rumah duka atau seperti apa kak? Enggak, rumah duka. Kebetulan kita mau ke rumah keluarga sih untuk ini. Jadi tetap profesional meski dalam keadaan. Iya mau nggak mau sih, mau ngisi enggak ya, cuman kan karena dipaksa gitu. Tapi sosok anak-anak kamu juga dekat nggak sih sama sepupu kamu? Oh, dekat tetap banget sih, cuman kan kasihan atau kalau anak-anak itu harus sabar. Terima kasih ya. Ya, ya.